Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka membuka penerimaan tenaga pendidik atau guru P3K pada 2023. Tercatat jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi guru pada kebutuhan khusus tahun 2023 mencapai 460 orang. Formasi P3K Guru Kabupaten Bangka di tahun 2023 ini dibuka sebanyak 771 formasi. Urayannya, sebanyak 461 formasi guru kelas, guru PJOK 111 formasi, guru PAI 71 formasi, pendidikan agama di luar Islam 6 formasi, 5 formasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan sisanya untuk pelajaran IPA, IPS, dan lain-lain. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Rozali, berharap bahwa semua pelamar dapat lulus menjadi P3K. Namun dikatakannya bahwa Kabupaten Bangka masih kekurangan guru karena masih ada 981 orang yang belum bisa diakomodir. Untuk sekarang, TU dan ini apa ya? Berarti TU, tenaga kependidikan dan juga termasuk guru. Baik itu jenjang pendidikan di TK, PAUD maupun di SD dan SMP, itu jumlah guru yang masih belum terakomodir dan juga kita masih sebut sekitar 981. 181 dan juga itu memang secara bertahap, tapi insya Allah kalau lulus P3K ini berarti paling tidak berkurang. Tapi bagaimanapun itu ada yang purna bakti, yang pensiun, bahkan tahun 2023 ada 112 yang lulus yang purna bakti dan pensiun. Otomatis kan guru tetap harus ada dan juga untuk kegiatan belajar mengajar. Rozali mengakui bahwa pemerintah hanya membuka formasi guru dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara untuk formasi tenaga kependidikan tata usaha belum dibuka. Rozali berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan perubahan status kepegawaian tenaga tata usaha sehingga bisa menjadi P3K. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.